Yang coba berikan Fajar Tanda itu juga ini berbahaya. Gol! Umpan tarik bahasanya seorang Yogi mampu diadakan. Kembali ke depan saja maksudnya. Cukup tenang Rahman di sana. Hairul Amar ke depan saja berbahaya nomor 10 yang dituju dengan ini. Cukup tenang Rahman di sana. Cukup Subhan. Tidak mampu. Bisa saja berbahaya. Sekali lagi. Tapi sudah lakukan ke depan saja. Dan nomor 10 yang dituju di sana berbahaya kali ini. Masukkan nanti di sana seorang Subhan. Subhan terus mendapatkan pengawalan ketat dari seorang Azam. Jauh ke depan. Hafiz di sana coba kontrol bola. Masih Hafiz. Mampu diganggu dengan baik oleh seorang Erik. Yogi yang dituju kali ini kontrol bola di sana Yogi. Lagi-lagi mampu dicuri. Lapis kedua di sana. Seorang Lio. Masih Lio di sana terus mengiri bola Lio. Coba cari bola. Ke depan saja. Mampu diamankan dengan baik oleh Lio. Di sana masih terjadi berbutang bola. Cepat berada di sana, instruksi wasit. Granata Bima dan suaranya. Luar biasa datang dengan spanduk ukuran 100 meter kali 50 meter rupanya di sana Granata Bima. Sitio dengan lensa-lensa panjangnya, teman-teman konten kreator terus memburu momen yang tersaji di tengah. Malin yang dituju di sana. Lepas kontrol bola capung kali ini mencoba melekat kembali capung di sana. Masih capung mencoba mencari ruang melebar jari yang dituju kali ini kontrol bola di sana masih Eri. Terus dibayang-bayangin dengan bayang ini. Lihat di sana Eri. Apa yang terjadi di kecamatan Wah Hendra Bojo tidak tergantikan di podium tertingginya di atas. Sementara di masing-masing bench mempunyai masing-masing fotografer dan videografer untuk mengambil setiap momen yang tersaji di lapangan Garuda Nisa di partai puncak ini. Dan nantikan apakah Fajar FC mampu mengaminkan gelar di 2024 ini atau justru dahaga gelar yang dinanti oleh sepanjang tahun oleh Granat Talabiu. Umpan 1-2 coba dimainkan oleh anak Granat. Masih kali ini Fajar Rio. Terburu-buru seorang Lion di sana diamankan dengan baik. Berbahaya Lion, masih Lion terlarang-larang dengan bola kali ini. Serangan balik coba dibangun di sana masih Rahman. Bola diambil alih kembali kali ini oleh Fajar FC. Berbahaya masih seorang Capo. Angkat Capo dengan Capo. Fajar FC berbahaya masih seorang Capo. Angkat Capo dengan Capo. Dari Mister Gano di sana berbahaya kembali Lion kali ini masih terjadi berbutang bola. Masih Capo kembali coba kontrol bola. Apakah mito terjadi di sore hari ini setelah sekian pertandingan semua tendangan yang mengenai Mister Galang pulang dengan tangan hampa. Apakah mito itu mampu diselesaikan dengan baik oleh anak-anak dari Fajar setelah tendangan keras yang dilakukan oleh Capu tadi membentur tiang galang pendek saja kembali. Umpan-umpan pendek coba diperagakan tinggi tak kalah Barcelona terus dimainkan oleh Fajar Pamer di sana terus membuka lini belakang dari sontekan jarak jauh kembali dilakukan oleh seorang Eli. Terlepas tapi berbahaya Ilham kali ini. Dibayang-bayang dengan baik oleh Agil di sana masih Agil. Dipaku antara Agil dengan Ilham. Terus mengamankan areanya di sana. Berbahaya kali ini masih Kifar. Diamankan dengan baik rupanya. Karena tiga seorang capung. Sudah lakukan pendek saja rupanya di sana. Yayan yang dituju kali ini. Masih Yayan. Ke depan saja. Mampu dibaca dengan baik rupanya di sana. Buang bola melambung tinggi di udara kali ini. Capung coba kontrol bola di sana masih capung. Masih capung. Tenang saja. Yayan yang dituju kembali kali ini coba kontrol bola kembali dibuang dengan baik oleh Herul Amar di sana. Hafiz mencoba mencari ruang. Umpan pendek maksudnya masih Hafiz di sana. Serangan balik terus dibangun oleh Gerard Tambu ke depan saja berbahaya Yayan yang dituju di sana. Yaman dan dengan baik oleh Gerard Tambu. Lakukan akselerasi di sana kembali melakukan akselerasi pendek saja berlinia dituju kali ini arahkan ke tengah kerjasama kembali dengan Capung di sana. Fajar terus
terus menekan kali ini. Lian Peña satu tidak kawan kali ini, tidak kawan rupanya di sana kembali pada dikusai. Arahkan katanya kali ini kembali Hairul. Ini rupanya di sana pemain pengganti Hairul yang dituju kali ini. Masih Hairul diganggu dengan baik. Sentuhan pertama dari seorang Irul Maresa di sana diganggu dengan baik, masih terjadi pertiga bola kali ini. Sebuah tarikan jelas tadi yang dilakukan oleh seorang Irul Maresa. Dan nantikan di sana seorang Capung sudah lakukan bantur pada hidup rupanya di sana. Capung kembali kontrol bola kali ini. Cukup tenang di sana. Pendek saja kembali Capung coba buang melambung tinggi di udara yang memotor Honda kontrol bola. Luar biasa kontrol bola yang lakukan yang memotor Honda terus diperbaiki oleh Givar. Agil kali ini. Harapkan ke tengah sama pengertian berbahaya serangan bola cepat dibangun kali ini. Masih Irul di sana. Irul. Kurang sempurna dari seorang Irul kali ini. Sudah lakukan ke depan saja. Tidak mampu dijangkau rupanya di sana Riyadin kembali kali ini. Ke depan saja Riyadin lagi-lagi yang memotor Honda. Melakukan counter yang luar biasa. Erik kembali coba kontrol bola. Masih Erik di sana melakukan akselerasi kesama kembali dengan Liam kali ini. Masih Liam. Pelanggaran yang dilakukan oleh Hartono di sana. Berbahaya terus Yogi coba kontrol bola di sana. Masih Yogi kali ini. Yogi terus menekan di sana. Fajar FC masih Fajar mencoba mengatur ketika pemain satu saja oleh Salas tadi dalam resiko di sana masih terjadi berputar bola. Salas pendek kali ini. Masih Irul Maresa ke sana kembali. Hafiz turun jauh menjemput bola. Masih terjadi berputar orang di sana. Hafiz terus menekan di sana. Lagi dengan baju pemain di sana oleh Leon. Masih Leon cukup tenang Leon. Pemain senior masih Capung kali ini coba keluar dari tekanan di sana berbahaya kali ini. Kalau ini protes, dalam beredakin garis, kita dah hawar dua pita gari. Supriyadi kali ini pendek saja, buang saja, tidak mampu resiko rupanya di sana. Riyadi yang tadi masih terjadi duel udara kali ini. Hartono angkat ke depan, Hafiz yang dituju di sana. Masih cukup tenang. Capung kembali kali ini. Masih Capung kontrol bola cukup perfect yang dilakukan oleh seorang Capung. Kembali kurang sempurna kali ini Adam di sana. Masih pendek saja hari lama. Kembali Hafiz yang dituju kali ini. Masih Hafiz mencoba mencari ruang. Hafiz terus menggiring dalam mencari ruang kali ini ke depan saja. Ilham yang dituju. Masih Ilham yang paling masuknya diganggu dengan bagian yang memotong Honda kontrol bola kembali kali ini. Riyadi nomor 14 pendek saja yang dituju. Masih Hafiz di sana. Agak ke depan Hafiz. Kembali kita nantiin sana seorang Wale. Angkat jauh ke depan Wale. Mampu dihubung dengan bagian Hairul Amar. Agil kembali kali ini. Hairul kontrol bola di sana. Hairul dari sana kembali yang jauh menggetarkan jalan ke lawan. Sudah lakukan Hafiz melambung tinggi kali ini. Bola Honda kali ini yang memotong Honda. Pendek saja Sadam yang dituju kembali kali ini. Masih Sadam lepas yang dilakukan Sadam. Dua yang dituju di sana berbahaya. Pian terus bergaya dengan bagian masih Rosalah di sana. Berjatuh di sana Pian. Bukan sebuah pelanggaran rupanya di sini. Masih ya. Terlalu keras, tidak mampu di... Yang kerap kali mencetak gol lewat contekan dalam bentuk kali Hafiz. Mudah saja bagi seorang Wahono di sana mematahkan
Tendangnya yang dilakukan oleh seorang Abis. Lompat terlepas yang begitu luar biasa dari Leo yang kembali cubukan terbola ke depan saja. Leo yang dipukul dari lagi sepakan voli yang dilakukan oleh seorang Berli. Aman Abdul Rahman di sana masih Maman ke depan lagi cukup tenang. Benteng koko yang dibangun oleh anak-anak dari Fajar. Bola di sana masih Yusman kali ini bola kembali ke dalam pertandingan antara ketiga kembali ke dalam pertandingan karena Palbi di sana. Nomor tangan DPD sudah lakukan ke depan saja lagi Lian masih Berlin kali ini. Lian pendek saja di sana. Lian umpan pendek kembali Berlin coba dimainkan di sana masih Berlin arahkan ketiga kerjasama dengan Capung terus menggiring bola dari bawah. Capung terus mencoba mencari Lian di sana kerjasama kembali dengan Berlin kali ini. Sadar yang ditujuk antara sahabat depan saja dimainkan dengan Bandung dengan Salah kembali berang bola. Givar kali itu menjanjikan berbola kerjasama dengan Berlin kali ini. Umpan terukas masuknya ketiga yang ditujuk sana masih Givar. Aman tendangan bagus dari sana oleh seorang Alan Mahal di sana. Fitra berbahaya masih Hafiz pendek saja masih Hafiz lagi di sana berapa ke serangan kali jalan berbahaya masih saya bercakap di dalam elevator ke depan satu untuk berupa sehingga pun saya bercakap salah sebuah bola berbahaya Fitra lagi di sana tendang keras tapi membantu rupanya lagi kembali coba kontrol bola terus diganggu dengan bola oleh Berlin di sana. Berlin melakukan gerak tipu di sana. Berlin pemain bungi dengan suku dan pemain sudah lakukan pada saat kerja sama kembali dengan Lian membuat kehama Lian masih Lian di sana mencoba merangsek kerja sama tidak ada kawan di sana kali ini. Mana ke depan satu Hafiz mencoba merangsek Granat Palbiu masih Granat Palbiu kerja sama dengan Fitra coba kontrol bola di sana masih Fitra terus menekan kali ini ke depan saja. Maman Hafiz kembali coba kontrol bola masih Hafiz pendek saja Givar berbahaya di sana masih terjadi berbukan bola sebuah pelanggaran Jusmari kali ini yang memotong Honda masih yang memotong Honda terlepas kali ini Agil di sana mencoba merangsek kembali Agil ke depan saja masih mampu diintersep dengan baik rupanya di sana masih terjadi berbukan bola diganggu dengan bagian Yogi masih Yogi bersetua persekan pancakan saya di sana Yogi terus mencari kawan umpan tarik masuknya Lian yang dituju diamankan dengan bagian yang sama sekali Capung coba kontrol bola masih satu terlepas kali ini Agil Fari di sana kerjasama kembali dengan Hafiz umpan terlepas masuknya Hafiz Fitra yang dituju di sana mampu diamankan dengan bagian masih terjadi berbukan bola berbahaya Givar Givar di sana Hafiz mampu diamankan dengan bagian Lian turun jauh membantu pertahanan di sana terperangkap oleh Said Salas.